meter. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik sahabat Tribuners, kembali lagi dengan tribunnews.com. Kali ini menyiarkan langsung prosesi kirab yang diikuti oleh 2.100 pelajar dan santri yang ada di Kabupaten Kudus. Dalam rangka kirab ini adalah dalam rangka memperingati haul kedua Habib Ja'far Al-Haq yang nantinya kirab ini berjalan sejauh dengan menempuh rute sejauh 1,3 km menuju komplek pemakaman Habib Ja'far. Di sana nanti akan diikuti kirab akan mengikuti prosesi doa dan tahlil bersama yang dimulai oleh Habib Bidin. Kita ikuti prosesi kirab pada siang hari ini. Kontingen dari kalangan pelajar dan santri yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, selain mereka membawa dimeriahkan oleh Marbana, Aduroh dan juga Marasingken, juga ada sejumlah kontingen yang membawa bendera merah putih dengan panjang 77